RS SE Tremonti. Ini gitar sebenarnya repeat order dari customer gua di Lombok. Ini gak sempat gua videoin unboxingnya, lupa lebih tepatnya, karena pas datang packing kayunya pecah. Ya agak was-was juga, tapi alhamdulillah aman. Ya jadi gitar ini akan dinarotolkan. Nah, bagaimana prosesnya? Cekiprit ya guys. Ini senarnya sudah gue lepas dan kita lihat dulu fretnya. Masih oke sih sebenarnya. Ya ada den-den gitulah. Biasa. Dan seperti yang gua ketahui juga bahwa PRS SE sama Amrik tuh ukuran fretnya beda. Kalau SE lebih gede, lebih jumbo, lebih tepatnya. Nah ini sebelum gua eksekusi, mounting pickupnya gua lepas, pickupnya gua pendem dulu di lakban biar nggak klotok-klotok. Lalu ditutup sama ini gua bikin dari kulit. Biar gak usah repot lakban-lakban, jadi gue bikin seukuran body neck aja. Ya jadi balik lagi, SE itu fretnya aslinya lebih besar daripada PRS yang Amrik, lebih deket ke 57. Nah ini requestnya fretnya minta diganti ke 55 atau Naruto. Aslinya ini lebarnya 2,7an, mau diganti ke 2,3. Nah mudah-mudahan aja sih nggak pakai acara nambel guys. Asli nambel itu capek guys, darah tinggi lah, puyeng pokoknya, ribet, makan waktu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa tercabut dengan aman. Nanti setelah dicabut gua cek and recheck apakah harus ditambel atau enggak, karena minimal bekas fret lamanya kelihatan ya, minimal gitu. Tapi kita lihat lagi nih kan, biarpun pabrikan ya daya press fretnya kan beda-beda. Ada yang secukupnya, ada yang kenceng banget gitu. Ada yang pakai lem, ada yang enggak. Dan lain-lain lainnya. Ini gua rapihin dulu slot fretnya. Jadi sih bisa mungkin sih gua juga pengennya mah enggak nambel, guys. Asli capek kalau nambel tuh. Stres. Puyeng. Nah ini sudah tercabut semua. Dan fret yang akan digunakan adalah seperti yang sudah gue bilang tadi, JSCAR FS55090 Narotol Stainless, kurus tinggi. Ini kayak speknya Mas Andra nih. Jadi terinspirasi dari situ guys. Sebelum instalasi gue radius dulu. Ini sebenarnya radius fretnya defaultnya udah dibikin 10 dan radius fretboard PRS itu juga 10, tapi untuk meyakinkan lagi gua harus ngecek satu persatu. Jadi udah gua masukin ke settingan 10. Kita lihat fret-fret yang masuk apakah ngepas atau ada yang agak seret. Nah, kalau ada yang agak seret berarti radiusnya beda daripada yang lain. Sambil radius gua masih mikir nih. Aman enggak ya langsung pasang? Karena tipikal kayu itu kan beda-beda ya. Ada yang dicabutnya enak, ada yang dicabutnya pecah. Dulu sebelumnya PRS SE pakai Narotol dari Malang, itu nambel karena itu fretboardnya ebony ya. Dan ebony itu memang resiko pecahnya lebih besar daripada rosewood. Tapi rosewood juga macam-macam, ada yang enak dicabut, ada yang susah, ada yang ya begitulah. Nah, ini setelah gua cek, gua fitting dulu sebelumnya, ternyata aman. Jadi langsung gua pasang aja, guys. Alhamdulillah ya. Asli udah capek nambel, guys. Jangan sampai lo kebagian kerja nambel, kayak siap-siap darah tinggi aja, urat di belakang leher lo tuh tegang gitu, kenceng, mata lo kunang-kunang, wah gitu, pusing lah pokoknya. Nah ini gue mulai masuk tahap ngepres. Di fret-fret akhir gue masih pakai C clamp press fret, lalu ke depan gue pakai jaws fret biar lebih cepat. Gue potong, habis dipotong di press lagi supaya pasti.
Oke, setelah instalasi lanjut ke ngalusin ya. Ini agak repot ya karena necknya nggak bisa dicopot. Ya beginilah memang bedanya neck bolt on dan set neck atau neck through. Proses bevelnya lebih rumit karena di belakang harus ekstra hati-hati. Itu makanya gue bikin pakai kulit aja lah, ditutup semua bodinya dan lumayan tebel. Jadi lebih aman daripada gue pakai lakban. Yang di lakban cukup pickupnya aja biar nggak klotak-klotok. Dan ngomong-ngomong penggantian ukuran fret dari yang besar lebar ke yang kecil, itu memang gue harus bilang nggak semua gitar bisa, karena beberapa resiko yang harus dipertimbangkan ya. Contohnya pecah, kalau kayunya hitam itu masih bisa dikejar, tapi kalau kayunya putih dan kalau gue lihat terlalu berisiko, gue juga nggak mau garap nih guys. Misalkan maple, resikonya ada resiko pecah nih, ya gue nggak mau karena maple susah ditambel, nggak bisa malah. Ya bisa, cuman jadinya hitam ntar tambelannya, nggak matching. Nah itulah, perpindahan ukuran kayak gini tuh mesti banyak pertimbangannya. Dan udah gitu juga customer-nya dari awal gue bilang harus siap nambel. Kalau misalkan harus nambel, dan nambel itu biayanya beda. Ya pasti beda, karena udah jelas makan waktunya beda, lebih lama udah pasti. Dan seperti yang gue bilang, stress levelnya itu juga beda. Gue kalau misalkan habis ngerjain nambel udah beres tuh, gak bisa langsung kerja ke step selanjutnya atau gitar selanjutnya gitu. Ada break dulu sebentar, karena pusingnya itu guys. Mata capek ngeliatin yang kecil-kecil, belum lagi duduk-nunduk gitu lama, gosok-gosok dan lain-lain gitu. Ongkosnya emang gak seberapa, capeknya berapa-berapa. Pegal ya pokoknya. Jangan coba-coba guys, itu bisa makan umur. Nah ini udah masuk ke tahap dressing, habis di level. Nih gue kasih lihat hasil levelnya, nggak banyak ya. Spidol-spidolnya masih banyak yang kena, masih banyak yang kelihatan yang kena lagi, salah ngomong gue. Setelah leveling, lanjut ke crowning, dibuletin lagi dengan beberapa crowning file. Ini gue pakai dua ya, yang ini diamond nih. Untuk smoothing lagi, ini setara amplas 300. Jadi sebelumnya kan kasar, tajam, sekarang yang lebih halus. Setelah yang lebih halus, lanjut digosok pakai amplas sampai hilang garis-garis guratan bekas kena crowning dan licin lagi, mengkilat lagi. Dan ini untungnya, alhamdulillah, gua nggak usah nambel, jadi prosesnya bisa lebih cepat dan lebih praktis juga. Gue sendiri juga sebenarnya ya, ini kita ngomongin rosewood nih, rosewood. Gue sendiri juga masih bingung bedainnya antara rosewood yang agak kuat, bukan kuat ya, agak elastis gitulah. Ketika fret dicabut itu masih aman, dengan rosewood yang mudah somplak itu juga ada gitu. Nah itu gue pribadi juga nggak bisa mastiin ya. Perlu banyak ngeliat-liat dulu, ngecek-ngecek dulu, minimal dicabut dulu satu fret. Nah itu baru kelihatan ini rosewoodnya enak gak dicabut gitu, karena kan ada factory juga yang pakai lem, ada yang gak pakai lem gitu, macem-macem, tipikal-tipikal masang fret tiap pabrikan juga ya. Jadi kalau masalah ngecilin fret gini, siap-siap aja nambel. Kalau gak ditambel ya jelek guys, kalau jelek gue gak mau ngerjain kan, gitu aja masalahnya ya. Kan kadang ada juga gak apa-apa misalkan pecah gitu, gue juga gak mau kalau gitu-gitu merusak reputasi gitu. Kalau mau begitu, kalau nggak mau ya udah. Kalau misalkan di tengah jalan ternyata wah dicabutnya enak nih, nggak usah nambel, ya pasti gue bilangin contohnya ini gitu. Ternyata dicabutnya aman dan bekas fret lamanya bisa ketutup, dipoles-poles sedikit lah. Nanti kan ada oiling dan segala macem. Ya gue juga nggak mau ngada-ngada, cuman memang di awal gue bilangin estimasi dan segala macem. Ada risiko kayak seperti ini, siap gak? Gitu. Kalau siap ya ayo lanjut. Walaupun pada akhirnya ternyata aman, ya gue bilangin ini aman. Jadi ya jujur aja lah, intinya mah kayak gitu guys. Ini gue lagi cek-cek dulu guys, jago banget kan gue. Setelah gue cek masih pakai senar lama, sekarang saatnya di setup lebih dalam. Dan ini senar barunya yang dipakai. PKP juga udah dipasang nih, udah beres. Dan akhirnya selesai sudah, aman jaya, nggak kelihatan
bekas surat lamanya karena memang gak pecah ketika dicabut. Kalaupun ada pecah titik dua titik ya itu gue tambal free lah. Cuman kalau pecahnya banyak ya jangan lah, pegal juga gue ngerjain nih. Jadi begitu guys, ini actionnya tuh cepernya mantep, siap ngebut. Dan gitar ini sudah dikirim kembali ke Lombok, Aman Jaya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya. Ciao.